Ada 9 tahun bocah asal Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo meninggal dunia setelah mengalami terlibat kecelakaan di wilayah Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Minggu 26 Juli 2020 pagi. Peristiwa itu terjadi saat korban bersepeda bersama keluarganya. Dikutip dari tribunsolo.com, AND meninggal dunia setelah tertabrak truk saat ia bersepeda. Dia terlibat kecelakaan di Jalan DPU Cawas Weru, tepatnya di Dumu Tanjung Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala sehingga nyawa korban tidak selamat. Kedua pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka, namun pengendara motor mengalami luka ringan. Korban sempat dibawa ke RSI Cawas Klaten sebelum dibawa ke rumah duka. Korban langsung dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui AND merupakan anak dari anggota polisi di Polres Sukoharjo bernama Erwin Supeno. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Weru AKP Busro. Atas meninggalnya AND, Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas tampak mengirimkan karangan bunga yang diletakkan di TPU Gabeng Desa Ngreco, Kecamatan Weru Sukoharjo pada Minggu 26 Juli 2020. Sementara di bagian dalam nampak ada karangan bunga dari Kasat Intelkam Polres Sukoharjo beserta staf Bayangkari. Sekian Tribun News update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!